Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Tatkiratul Latifah di liputan seputar Sukorejo. Baik pemirsa, siang hari ini SMP Ibrahimi 3 Sukorejo melaksanakan pembukaan kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2024-2025. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pembukaan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2024-2025 di SMP Ibrahimi 3 Sukorejo berlangsung meriah dan penuh semangat. Acara yang bertempat di halaman gedung Sayyidatuna Khadijah ini dihadiri oleh Kepala SMP Ibrahimi 3 Sukorejo Uzliwati Jannah SPDI, segenap aparat sekolah, dan seluruh siswi SMP Ibrahimi 3 Sukorejo. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi yang diiringi oleh Hadra Bustanul Asyikin. Kepala SMP Ibrahimi 3 Sukorejo Uzliwati Jannah SPDI memberikan sambutan hangat kepada seluruh siswi untuk terus berprestasi dan lebih giat dalam belajar. Umur muridnya sudah tidak harus dimpiakan. Kami dari sekolah sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari jadwal pelajaran, pembagian kelas. Nah, kemarin kelas 7 ada berapa kelas? Ada kelas apa tadi? Momen yang paling ditunggu-tunggu dalam acara ini adalah pembagian hadiah kepada siswi terbaik dan berprestasi di setiap kelas. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswi untuk terus meningkatkan prestasinya. Acara ditutup dengan doa oleh Lutfi Ajiza, SPDI. Dengan adanya kegiatan ini, kami sangat berharap siswi-siswi SMP Ibrahimi 3 itu bisa termotivasi dengan adanya anak-anak yang berprestasi seperti tadi. Dan untuk harapannya ke depannya, teman-teman adik-adik SMP Ibrahimi 3 lebih semangat lagi dalam belajar, dalam menimba ilmu di SMP Ibrahimi 3. Nama saya Majidah Alfizaina dari kelas 8A. Saya Alisa Putri Safika dari kelas 8A. Kami di sini sebagai peraih medali emas dan medali perunggu Omnas Emerald Education 2 nomor 13. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tidak akan pernah meraih hal ini tanpa doa dari pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, para guru sekalian, guru pembina, dan dorongan dari teman-teman saya. Saya sangat merasa bersyukur karena support dari orang-orang terdekat saya yang mendorong saya untuk menjadi peraih medali emas di Emerald Education Center 2, Emerald Education Center nomor 13 ini. Saya merasa terharu, merasa senang
Karena itu saya sangat berterima kasih pada Dewan Guru sekalian, terutama guru pembina saya, because we will be nothing without them. Harapan saya, teman-teman juga bisa mengikuti jejak saya atau lebih, dan jangan lupa terus belajar yang giat, dan jangan lupa untuk berusaha.